Sikromilem sang kepek si nambah pacor kawan besok tenjaga. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, teman-teman, tadi di sebelumnya saya sudah tayangkan ya tembang Sikromilir yang saya sih coba berusaha menyanyikan satu ini aja. Sikromilir sang ketek si nonggo pacul. Nah itu aja, karena saya nggak bisa ya nembang Jawa itu nggak bisa. Jadi Sikromilir ini adalah suatu tembang yang diciptakan yang berkaitan dengan Joko Tingkir sendiri. Jadi tadi sudah ada artinya ya, artinya yang Sikromilir sang gedek sinonggo bajul itu artinya segeralah berjalan, sang rakit disangga oleh para buaya, kawan doso kang jageni, itu artinya 40 buaya pilihan yang menjaga. Engarso miwah ing pungkur, berada di depan dan di belakang, tanampi ing kanan kering, demikian juga di sebelah kanan dan kirinya rakit tadi ya. Sang getek lampahnya alon, jadi rakitnya itu berjalan pelan. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang dari tembang Sikromilir ini dengan Joko Tingkir? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, ini masih berkaitan dengan episode kemarin. Episode yang saya sampaikan adalah versi kematian Joko Tingkir menurut Gus Dur, karena ini menjadi satu kesatuan antara apa yang disampaikan oleh Gus Dur yang notabene cucu Joko Tingkir itu dengan antara kematian dan tembang Sikromilir. Nah, cerita yang berkembang turun temurun itu adalah Joko Tingkir itu naik rakit, dalam bahasa Jawa getek itu ya, naik rakit diapit atau dijaga oleh 40 buaya. Ada yang bilang buaya putih. Itu menyusuri sungai Bengawan Solo. Nah, latar belakangnya apa sih? Ada dua. Dalam artian, kalau menurut saya ya, ada dua latar belakang. Yang satu adalah benar-benar buaya, dan yang satu itu hanyalah kiasan. Jadi kalau yang benar-benar buaya, saya ambilkan ya dari literatur, coba saya bacakan. Versi kisah dari Pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan
dari Kedung Srengenge. Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Akhirnya Joko Tingkir bisa mengalahkan buaya-buaya itu, dan sebagai tebusannya buaya itu menjaga, menemani, mengawal Joko Tingkir menuju ke Demak. Ini Joko Tingkir masih ibaratnya masih belum menjadi raja, tapi akan gampangnya akan melamar menjadi prajurit di Demak. Itu rakitnya dijaga kanan kiri depan belakang oleh buaya sampai ke Demak. Nah, dari versi Gus Dur sendiri waktu menyampaikan bahwa setelah pulang dari menikahkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dubur di Sumenep, Joko Tingkir ingin kembali ke Pajang. Ini setelah terjadi peperangan antara Pajang dan Mataram dan Pajang kalah. Jadi kan kalau kita bedakan rentang waktu, kalau yang versi pertama tadi Joko Tingkir akan melamar menjadi tamtama atau prajurit di Demak, kalau yang versi ini adalah Joko Tingkir sudah pensiun menjadi raja di Pajang. Nah, setelah pulang, Joko Tingkir itu kan Sultan atau Sultan Hadiwijaya melewati Bengawan Solo, dia berhenti di Pringgoboyo, dulu pulau kan. Di situ beliau mengisi perbekalan, ada minuman, makanan segala macam, dan dia beristirahat, dia tidur. Di saat tidur itu dia mimpi ditemuin oleh gurunya Sunan Prapen. Nah, pada saat tidur terjadi komunikasi dengan Sunan Prapen yang merupakan gurunya Joko Tingkir. Sunan Prapen dalam mimpi itu dia bertanya, "Sedang apa kamu? Memiliki 40 kanuragan atau kekuatan, kok kembali ke sini?" Nah, kembali ke sini itu adalah kenapa harus kembali ke Pajang? Kemudian Sunan Prapen pun juga berpesan agar Joko Tingkir tidak usah kembali ke Pajang. Rebutan keraton Pajang tidak akan menang dengan Panembahan Senopati. Karena kanuragan, 40 kanuragan atau 40 kekuatan tadi tidak boleh digunakan untuk pamer. Tidak boleh digunakan untuk urusan dunia. Tidak pantas Joko Tingkir itu kembali dalam jabatan di Kesultanan Pajang. Pasukannya sudah kalah telak dari Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Dia diharuskan untuk merelakan agar Pajang dilanjutkan oleh Aryo Pangiri. Nah, Aryo Pangiri ini nanti juga akan berperang dengan Panembahan Senopati. Itu nanti di episode-episode berikutnya. Ini ada di episode perebutan pusaka Pajang. Nah, ini digambarkan seperti 40 kanuragan itu adalah sama dengan 40 buaya. Jadi kalau naik rakit, di sebelah kanan kiri itu ada buaya. Kalau jatuh ke air, maka akan habis dimakan buaya. Sama seperti jika Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya kembali ke Pajang, maka akan habis dihabisi oleh Mataram, Panembahan Senopati. Pada akhirnya sang guru pun juga menyarankan
agar Joko Tingkir membuat pondok saja. Pondok pesantren, mengaji orang banyak, lama-lama nanti masyarakat akan menjadi pintar. Akhirnya Joko Tingkir berpikiran bahwa jabatan itu menjadi apalah, bukan hal yang penting lagi di mata beliau ini, di mata Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, jabatan itu sudah enggak penting. Akhirnya nurut Joko Tingkirnya untuk membuat pondok di Pringgoboyo, Lamongan. Sampai akhirnya beliau mengasihkan diri ke Sukowati sampai wafatnya di Butuh Sragen. Nah, versi yang apa namanya, versi 40 buaya yang di awal Joko Tingkir akan merintis karir bahasanya kalau Demak, dan yang kemudian 40 buaya setelah Joko Tingkir kalah berperang, ini sangat beda sekali, sangat apa ya namanya, ya bukan kontroversi tapi ya pemaknaannya sangat-sangat beda. Di satu itu adalah benar-benar buaya, lebih tepatnya mungkin buaya siluman. Satu lagi 40 itu adalah 40 ilmu. 40 ilmu yang dimiliki oleh Joko Tingkir yang lebih berguna itu untuk mengajar. Mengajarnya mengajar, mengaji, karena menurut Gus Dur ya Joko Tingkir ini sudah levelnya ya, kiai ya. Kiai yang harusnya sudah saatnya beliau mengajar, mengaji orang banyak. Nah, teman-teman, sejarah itu kan seperti saya bilang di beberapa episode sebelumnya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa sejarah itu 100% benar. Bahkan yang di naskah tertulis sekian ratus tahun lalu pun juga belum ada yang bisa mengatakan bahwa ini benar 100%. Nah, selama ini yang berkembang itu adalah 40 buaya itu benar-benar Joko Tingkir bertempur, berperang, berkelahi dengan 40 buaya. Bahkan di film-film, ya ada film sinetron, penggambarannya seperti itu. Tetapi pujangga Jawa zaman dulu itu selalu memberi kiasan untuk suatu kejadian atau suatu cerita. Nah, seperti saya sebutkan tadi adalah pada saat berkelahi dengan buaya itu kan adalah versi kiasan dari pujangga zaman dulu. Dan ini pun cerita ini juga ditulis setelah sekian ratus tahun Joko Tingkir wafat. Bukan ditulis pada saat Joko Tingkir masih berkuasa atau masih hidup. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi seperti pesan saya sebelumnya adalah terserah teman-teman akan meyakini yang mana, karena semuanya akan berdasarkan feelingnya hati gimana. Kalau orang Jawa, ngerenteknya hati itu ada di mana untuk mempercayai versi 1 atau versi 2. Itu ya, mungkin versi 1 itu benar karena Joko Tingkir terkenal dengan kesaktiannya, Joko Tingkir terkenal dengan ilmu lembu sekilannya, atau terkenal dengan ilmu kanuragan apa rok-rok asem, yang menurut versi itu diciptakan sendiri ilmu silat jurus rok-rok asem itu, atau meyakini dari
apa yang disampaikan oleh Gus Dur yang merupakan cucu dari Joko Tingkir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Jiwa Tua 2. Dan salam.